Oke, untuk sistem bilangan yang pertama yaitu sistem bilangan uner, kita sebut uner atau basis 1, yaitu sistem bilangan yang sebenarnya dia hanya menyatakan tentang bilangan asli. Mengapa demikian? Karena awalnya sistem bilangan uner ini dipakai untuk yaitu menghitung hewan ternak, atau kalau kita misalkan menyaksikan perhitungan surat suara pemilu, kita akan melihat seperti ini. Misalkan 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah salah satu sistem bilangan uner atau bilangan basis 1, karena kita tidak lagi menggunakan 2 sebagai simbol kita pada umumnya. Jadi 2 kita nyatakan sebagai 1-1, 3 kita nyatakan sebagai 1-1-1, 10 kita nyatakan 1-1-1 sampai dengan 10 kali angka satunya, seperti ini. Secara umum ini 1-1-1. Nah, karena ini menyatakan bilangan asli, ketika kita tidak punya sesuatu benda, kita tidak punya sesuatu yang dihitung, maka dibiarkan kosong saja di sini. Di sistem bilangan uner pada awalnya, jadi ini dibiarkan kosong, 1-1-1. Nanti kalau kita ingin 100, maka satunya ada 100 kali. Ini pada awalnya, ini namanya Western Tally. 1-1-2, 1-2-3, dan seterusnya sampai. Dan pada akhirnya di Western Tally ini biasanya mengkelompokkan menjadi 5-5, walaupun dia mewakili satu strike atau satu tarikan garis ini mewakili satu benda atau satu bilangan yang dihitung. Nah, kenapa disebut tally? Sebenarnya ini adalah ditemukan di sebuah benda yang dinamakan tally stick. Tally stick ini dia berupa tulang seperti tulang gini. Lalu ada apa namanya? Jadi di sininya ada sebagai penghitung suatu garis-garis coretan menghitung sesuatu yang biasanya digunakan untuk menghitung, misalkan dulu awalnya menghitung hewan ternak atau hasil buruan. Ini untuk menghitung hasil buruan. Nah, si tally stick ini atau tally ini dalam bentuk tulang, dia ditemukan kalau tidak salah 20.000 atau 35.000 tahun dari sekarang. Jadi sebenarnya sistem bilangan ini sudah ada dari zaman dahulu kala. Walaupun setiap budaya memiliki cara penulisannya masing-masing, cara pengucapan masing-masing, tetapi sepertinya di sistem bilangan uner ini semua budaya memilikinya untuk menyatakan bilangan asli. Nah, kalau misalkan di sistem Cina ini sebenarnya sistem bilangannya banyak, nggak cuma satu, tapi yang menggunakan bilangan uner seperti ini. Ini satu, ada satu tarikan garis. Ini dua, ada dua tarikan garis. Tiga, ada tiga tarikan garis. Empat dan 5 dan seterusnya. Ada juga di Prancis digunakan seperti ini. 1 1 2 ini dan 5, ada 5 tarikan garis. Apakah hanya ada 3 sistem bilangan uner yang digunakan pada zaman dahulu? Tentu saja tidak, banyak sekali sistem bilangan yang digunakan. Pada awalnya mungkin hanya uner saja seperti ini, namun sistem bilangan di suatu daerah pun lambat laun akan berkembang, lalu dia akan mengkelompokkan agar lebih mudah dihitung seperti ini. 5 dikelompokkan 5-5, jadi pada akhirnya akan mudah dihitung. Nah, sistem bilangan uner ini atau perhitungan tally ini yang seperti ini masih terus kita gunakan sampai sekarang. Mengapa demikian? Karena akan sangat repot. Misalkan ketika kita menghitung surat suara pemilu, terus kita hanya menghitung 1, 2,
tiga, misalkan 1.000 surat suara untuk satu-satu suara, jadi lebih baik kita menuliskan setiap satu suara yang kita keluarkan, kita tuliskan angka satu, lalu pada akhirnya setelah semuanya beres, baru kita menghitung berapa banyak surat suara yang telah dihitung dalam suatu TPS misalkan. Atau misalkan ketika misalkan kita sedang bertaruh di pinggir jalan dengan teman kita, misalkan kita memilih mobil mana yang paling banyak, apakah warna merah atau warna putih dalam 1 jam, daripada kita menghitung 1, 2, 3, 100 mobil misalkan yang lewat, mungkin kita juga bisa menggunakan ini. Satu mobil merah, satu-satu, satu dan seterusnya, maka di akhir kita tinggal hitung siapa yang menang. Contohnya seperti itu. Nah, untuk operasi yang bergerak di sistem bilangan uner, sebenarnya operasi sederhana hanya penjumlahan dan pengurangan dan perkalian. Nah, karena ini di sistem bilangan asli tidak mengenal namanya bilangan negatif, jadi di sini kita tidak bisa mengurangi sesuatu yang lebih besar. Jadi tidak bisa 1 dikurangi 1, 1, 1, tidak bisa. Maka harus yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil. Jadi kalau kita punya 1, 1 ditambah 1, 1, 1, maka tinggal digabungkan saja. Jadi satunya ada 5. Ini ketika satunya ada 3 dikurangi satunya ada 1, maka tinggal 2. Lalu untuk perkalian juga sama. Sama seperti perkalian pada umumnya, kita tinggal satunya 3 kali dikali satunya 2 kali, maka kita tinggal ganti ini dengan ini. Jadi sehingga satunya ada 6 kali. Nah, mengapa tidak ada pembagian dalam sistem bilangan uner? Karena ini tentang bilangan asli, maka ketika ada pembagian, maka bakal ada sisa dari sistem bilangan itu. Jadi tidak akan bilangan bulat atau bilangan asli hasilnya. Nah, bisa nanti menggunakan pembagian. Pembagian ini di golem coding. Nah, di golem coding ini dia mengkompres data. Kalau misalkan kita punya file lalu dikompres, ini adalah data compression. Ini menggunakan di awalnya, tidak semuanya menggunakan bilangan uner, tapi di awalnya dia menggunakan bilangan uner sebagai bilangan uner per bilangan uner. Jadi di sini sebagai rasional. Nah, di sini adalah pembagian dari bilangan unernya. Walaupun pada akhirnya ini digabung dengan bilangan biner, tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa si bilangan operasi bilangan pembagian ini tidak tertutup di tutup di bilangan asli. Seperti itu. Nah, yang tadi kita sebutkan golem coding, ini adalah unary code. Sebenarnya sama saja dengan yang kita sebutkan di awal tentang penulisan bilangan uner yang 1 1 1 1 1 dan seterusnya. Nah, unary code ini lebih digunakan dalam komputer ketika kita tadi menghitung data compression dengan menggunakan golem coding atau dengan menggunakan rice coding dan coding-coding yang lainnya, kita menggunakan unary code atau bilangan uner yang dimodifikasi sebagai kode. Lalu ini juga bisa menjadikan representasi data, berapa banyak data yang masuk. Bisa juga sebagai jaringan biologi, maksudnya biological network, itu ada penelitian yang menggunakan unary code dalam menghitung suara burung yang ada misalkan. Nah, di unary code kita memulai dari 0. 0 direpresentasikan sebagai 0. Tinggal 1, 2, 3 dan seterusnya, tinggal menambahkan bilangan uner yang tadi kita gunakan. Kalau 1 direpresentasikan dengan 1, 2 direpresentasikan dengan 1, 1, 3
satu-satu-satu dan seterusnya. Nah, ini bukan satu-satunya penulisan dari Unary Code. Sebenarnya ada juga yang menuliskan seperti ini. Dia menuliskan nolnya di depan, ada juga yang menuliskan 0, 01, 011, 0111 dan seterusnya. Lalu ada juga yang menuliskan si satu ini ditukar dengan 0. Jadi ketika kini di sini bilang 0, maka di sini 1, 01. Jadi yang dihitung adalah angka 0-nya. Jadi ada yang mengatakan seperti ini. Yang dihitung adalah angka 0. Ini hanya alternatif penulisan dari Unary Code itu sendiri. Sebenarnya tidak masalah mengapa demikian, karena dalam Unary Code ini sebenarnya angka 1 ini hanya merepresentasikan sebuah benda. Kalau misalkan kita bermain bermain kartu apa namanya domino atau yang biasa disebut gaple, mungkin kita bisa melihat 1 terus 2 lalu 3 seperti itu dan seterusnya sampai 6. Nah, ini juga adalah suatu bilangan biner yang dinotasikan tidak dengan angka 1 tapi dengan titik. Sama saja, ini hanya simbol 0, 1 di sini simbol tidak menyatakan apa-apa, hanya menyatakan sebuah benda saja. Lalu sistem bilangan atau sistem Unary Code ini sampai sekarang masih berkembang. Mengapa demikian? Karena dalam Unary Code kita menemukan masalah ketika kita berbicara di data yang besar, misalkan 1000, maka di sini penulisan 111 ini akan 1000 digit, jadi bilangannya akan terus membesar, membesar, membesar. Maka dibutuhkan perampingan dalam penulisan Unary Code. Unary Code ini sangat berguna, tetapi masih butuh perampingan dalam penulisannya. Maka sampai sekarang terus berkembang, ada yang namanya spread Unary Code, ada yang namanya generalized Unary Code. Ini penelitian tahun 2015. Ini dia seperti misalkan kalau misalkan menuliskan angka 15, dia kan harus ada 15 digit angka 1, tapi di generalized Unary Code hanya cukup menuliskan 7 digit dengan men-switch terjadi perputaran dari digitnya. Di sini saya tidak akan membahas jauh tentang generalized Unary Code ini. Nah, dalam video ini saya tidak akan terlalu banyak membahas tentang bilangan uner sebenarnya, karena bilangan uner ini sangat sederhana sekali, dalam operasinya pun sangat sederhana. Dan penerapannya pun saya tidak akan membahas lebih panjang tentang penerapan. Kalau ada yang tertarik tentang bilangan uner, silakan ambil mata kuliah komputasi yang lebih bisa merepresentasikan bagaimana menghitung, misalkan menghitung data compression tadi, bagaimana menghitung sesuatu yang berhubungan dengan data. Nanti binary code juga seperti itu. Saya akan hanya akan membahas dalam segi matematikanya, dalam segi perhitungannya, namun dalam penerapan di dalam data komputer atau penerapan di bidang-bidang lain, saya tidak akan terlalu membahas. Terima kasih.